anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini di mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di kelas 3 pada tema 5 subtema 1 dengan Bu Rini dalam judul temanya yaitu Tanda Tempo dan bernyanyi lagu Ambilkan Bulan dan Awan Putih. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri lagu, baik notasi balok maupun notasi angka. Apakah tempo itu? Tempo adalah cepat lambatnya ketukan dalam birama. Tempo ini berfungsi untuk menyatakan cepat lambatnya lagu yang dimainkan. Tempo lagu terbagi atas 1. Lambat yang terdiri dari largo, lambat sekali, lento, lebih lambat, adagio, lambat. Kemudian yang kedua ada tempo sedang yang terdiri atas andante berupa sedang, moderato, sedang agak cepat. Dan yang ketiga ada allegro, cepat. Vivace lebih cepat dan presto lebih cepat sekali. Ini yang termasuk kategori tempo cepat. Perhatikan anak-anak, ini adalah lagu Ambilkan Bulan Bu. Kemudian lihat temponya. Ini tempo andante yang termasuk adalah tempo sedang. Dengan dinyanyikan dengan sedang. Dengan birama 4/4 dan pencipta lagunya adalah Pak Ate Mahmud. Silakan anak-anak berlatih menyanyikan lagu ini. Dan yang kedua, lagu Awan Putih yang diciptakan oleh Pak Ate Mahmud dengan temponya moderato. Silakan anak-anak coba dan dengarkan lagunya. Thank you.
Tugas kali ini anak-anak menyanyikan lagu Awan Putih dengan menggunakan musik pengiringnya. Silakan anak-anak coba di rumah ya. Selamat berlatih. Terima kasih telah bergabung dengan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Selamat berlatih dan belajar. Sampai jumpa. Dadah.